Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman, kita akan update stok harga promo Merdeka Sel. Ya teman-teman, nah ini dia, kita mau update unit senapan angin Bocah Predator. Nah ini Bocah Predator kita promokan potongan harga sebesar-besarnya ya teman-teman, pokoknya nanti kalian jangan kaget ya teman-teman dengan harga yang terbaru ya teman-teman. Nah ini ada 8 unit senapan angin yang kita promokan cuci gudang alias Merdeka Sel kali ini ya teman-teman. Nanti disimak baik-baik tentang harga dan juga bonus-bonusnya ya teman-teman, potongannya berapa. Nah kita kasih tahu dulu, ini harga mulai dari 2 jutaan sampai 4 jutaan. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, tapi ada lebihnya ya teman-teman. Dan juga harga promo ini kita beritahu belum sama ongkirnya ya teman-teman, udah kita potong harga sebanyak-banyaknya ya teman-teman buat meringankan kalian dengan ongkirnya ya. Pokoknya di CVS Outdoor kita semuanya kawan, kita semuanya teman ya teman-teman. Nah pokoknya yang paling bagus buat teman-teman kalian semuanya, mau yang murah mau yang mahal, kita ada semuanya di sini ya, seperti itu. Oke, terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semuanya yang sudah order. Terima kasih, semoga senapan yang sampai sana di kalian semoga awet, lancar dan menghasilkan ya teman-teman. Dan juga yang belum order, belum ada rezekinya, semoga rezekinya kalian dilancarkan, panjang umur, sehat selalu ya teman-teman. Yang katanya order tapi senapannya balik lagi ke sini, mudah-mudahan kalian ya sehat saja terus ya teman-teman. Terima kasih, langsung aja kita simak video tentang harga dan juga stoknya dan juga speknya ya. Cek dia. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin Bocah Predator King. Nah ini yang paling murah di CVS Outdoor ya, ini dia unit senapan angin Predator King ya teman-teman. Nah ini harganya mulai 2 jutaan, bukan berarti 2 juta pas, tapi ada lebihnya ya teman-teman. Nah ini dia unit senapan angin Bocah Predator King, ini kita bandrol di harga kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun cukup 2.600.000 rupiah saja ya teman-teman. Batangan unit aja tanpa bonus apapun 2.600.000, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli plus bonus harganya cukup 2.800.000 rupiah saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah kalau pengen beli paket full set, ada teleskop, ada pompanya, ini cukup 3.600.000 rupiah saja, kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, belum sama ongkirnya, tapi dapat full set, ada tas, perdam, magazin, udah kita setelkan juga dari sini nanti ya teman-teman. Full setnya cukup 3.600.000 rupiah saja. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya ya teman-teman, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, jarak idealnya ya groping rapat 50 meteran tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah untuk larasnya dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini ada ya, ada yang pakai Barakuda, ada yang pakai Hercules, tapi ini kayaknya pakai Hercules ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya, mantep banget. Bahan tabungnya dari Dural pakai OD 60 mm. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colok aja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan sini. Oke mantep sekali. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih dalaman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Nah untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocah Predator King ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya.
Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia Yuni Senapan Angin Bocah Predator Barakuda X. Ya teman-teman, nah ini dia pastinya kalian udah gasing dengan Yuni Senapan Angin Bocah Predator Barakuda X ini ya teman-teman. Nah untuk harganya Predator Barakuda X ini ya teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ya teman-teman, unitnya aja kalau batangan dulu ya teman-teman, unit aja tanpa bonus apapun, ini cukup Rp2.950.000 saja, unitnya aja batangan tanpa bonus apapun. Kalau mau ada plus bonusnya, harganya cukup Rp3.150.000 saja. Rp3.150.000 kalian udah dapat tambahan tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajian perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.150.000 saja. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.950.000 saja. Rp3.950.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya ya teman-teman ada bonus tas dan lain-lain tadi ya, belum sama ongkirnya saja, cukup Rp3.950.000 saja. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantep banget. Nah untuk bahan larasnya, dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, pokoknya di CVS Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Nah, untuk dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI. Diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini biar awet, kuat dan tahan lama ya teman-teman. Nah, untuk dari segi tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk dari pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap banget. Nah, untuk dari segi chambernya dia udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Nah untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Yuni Senapan Angin Bocah Predator Barakuda X ini. Merdeka. Yang selanjutnya teman-teman, ya tadi ada Barakuda X, sekarang ada temennya, ini dia Predator Bull X ya teman-teman. Nah ini Predator Bull X kita ikutkan promo Merdeka Sale juga ya teman-teman. Untuk harganya Predator Bull X ini kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, cukup Rp2.950.000 saja, batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, Rp2.950.000 belum sama ongkirnya. Kalau mau beli plus bonus, harganya ini cukup Rp3.150.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajian perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau pilih paket full set, harganya ini menjadi Rp3.950.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya, cukup Rp3.950.000 saja ya teman-teman, belum sama ongkirnya saja. Nah untuk dari segi speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk bahan larasnya ini dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI. Tabungnya juga pakai tabung 500 cc ya teman-teman, bahannya dari Dural pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di chambernya sini. Oke, mantap banget. Nah untuk dari segi chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever,
bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo Merdeka Sale ini ya. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, nah ini dia ya, yang kalian tunggu-tunggu pastinya ya teman-teman, Predator semi CNC yang pembuatannya sangat rapi, dalemannya udah daleman stainless ya. Ini dia unit senapan angin bocah Predator Malabar yang kita ikutkan promo Merdeka Sale ini ya teman-teman. Untuk harganya kalau pengen beli unit aja batangan tanpa bonus apapun cukup Rp3.150.000 saja, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.150.000 saja. Kalau mau beli plus bonusnya harganya cukup Rp3.350.000 saja. Wah, potongan banyak sekali ya teman-teman, Rp3.350.000. kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya aja. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp4.150.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya, cukup Rp4.150.000 saja ya teman-teman. Mantap banget ya. Untuk dari segi larasnya, ini udah menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk dari segi tabungnya, menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Oke, mantep banget. Nah dari bahan tabungnya menggunakan dari bahan dural pakai OD 60 mm, manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan chambernya. Nah untuk dari pengisian anginnya menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selam pompanya. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah daleman stainless. Mantap banget kan teman-teman, tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ini menggunakan popor belum lipat, masih CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Malabar ini. Stoknya tinggal sedikit, siapa cepat dia yang dapat. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ya ini dia, kemarin yang baru ready kembali yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Sniper yang pakai laras Yumaja. Ini bukan pakai laras Polymac ya teman-teman, tapi masih menggunakan laras Yumaja ya, mantep banget. Nah untuk harganya dari Predator Sniper laras Yumaja ini ya teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun cukup Rp3.050.000 saja, batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya. Kalau pengen plus bonusnya ya teman-teman, harganya cukup Rp3.250.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya, cukup Rp3.250.000 saja. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.050.000 saja ya teman-teman, Rp4.050.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah untuk dari segi larasnya, ini menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah untuk dari segi tabungnya, ini udah menggunakan tabung bocap 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, bahannya dari dural pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah untuk melihat tekanannya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah untuk dari segi chambernya, ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless juga. Oke, mantap banget. Nah untuk popernya pakai popper cangkul piton ya teman-teman. Nah belum lipat ini, masih maju mundur seperti biasanya. Nah untuk triggernya
dan menggunakan trigger match sudah ada safety trigger juga. Oke, mantap sekali seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Sniper Umeja ini. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia, kita juga ikutkan promo Merdeka Sale unit senapan angin bocah Predator Zombie ya teman-teman. Nah, kalau pengen beli unitnya aja Zombie cukup 3.550.000 rupiah saja ya teman-teman, 3.550.000 rupiah saja kalian dapat unit senapan angin Zombie batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman. Kalau pengen plus bonus, harganya cukup menjadi 3.750.000 rupiah saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi 4.550.000 rupiah saja. 4.550, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya, cukup 4.550.000 rupiah saja. Nah, untuk dari segi larasnya ya teman-teman, ini Zombie udah pakai laras polymax teman-teman, mantep banget laras polymax, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya. Untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Nah, untuk dari segi tabungnya ini udah menggunakan tabung 500 cc, untuk kapasitas menangin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling rendah juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Nah, untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya sini ya teman-teman, mantep banget ini manometernya di sini. Nah, untuk dari segi chambernya ini juga udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popernya belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya sini. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Zombie ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pengen popper lipat di kelas bocah Predator 3 jutaan, ya ini dia unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya teman-teman. Predator Lokajaya ini oke ya teman-teman, kalau pengen beli batangan unit aja tanpa bonus apapun cukup 3.550.000 rupiah saja, batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman. Kalau mau beli plus bonusnya aja ya teman-teman, harganya cukup menjadi 3.750.000 rupiah saja, kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Kalau mau beli paket full set, harganya cukup menjadi 4.550.000 rupiah saja ya teman-teman, udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk dari segi larasnya, ini menggunakan laras polymax, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa juga 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya. Nah, untuk dari segi bahan larasnya, dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kali 4,5 mm ya teman-teman. Nah, ini bahan larasnya dari bahan baja. Nah, pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules ya. Nah, untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah, untuk bahan tabungnya ini menggunakan bahan Dural pakai OD 60 mm, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk dari pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler di chambernya di sebelah kanan ya, mantap banget. Nah, kalau manometer ada di sebelah kiri di chambernya sini ya, mantap banget. Nah, untuk dari segi chambernya menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan silver, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Popernya ini udah pakai popper lipat, mantep banget ya teman-teman, popernya segitiga semuanya, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ya teman-teman, ini dia unit senapan angin
bocah predator Arjuna, teman-teman. Kita ikutkan Merdeka Sale juga ya, teman-teman. Predator Arjuna ini kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun cukup Rp3.350.000 saja, batangan tanpa bonus apapun ya, teman-teman. Unitnya aja kalau pengen beli plus bonusnya harganya cukup menjadi Rp3.550.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja. Oke, kalau mau beli paket full set ya teman-teman, harganya cukup menjadi Rp4.350.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop GAM ukuran 39x40, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman. Nah, untuk dari segi larasnya ini menggunakan laras spesial dari CVS Odor, pada laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Nah, untuk dari bahan larasnya, dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, kalibernya mohon maaf ya teman-teman, udah terlalu lama ya, jadi wah udah agak capek banget ya teman-teman. Yang penting kalian harganya dan juga plus bonusnya udah tahu ya teman-teman. Nah, untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI. Bahan tabungnya dari Dural pakai UD 60 mm. Nah, untuk dari pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap banget. Nah, untuk dari segi chambernya menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless, pernya pun udah menggunakan per Mizumi juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popernya pun udah menggunakan popper lipat, bisa maju dan mundur juga ya, mantap banget. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator Arjuna ini. Sekian, terima kasih. Merdeka. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman, harga promo Merdeka Sale ini spesial unit senapan angin bocah predator mulai harga 2 jutaan ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau yang mau transfer langsung lunas, ini ada info rekeningnya BRI, BSI, Mandiri, BCA ya teman-teman. Oke, mantap sekali seperti itu. Terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVS Odor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat CVS Odor.